a failure. But we always get what's required. So many things we desire. But I only bring you a lighter. So we can add fuel to the flames. Keep on playing games. Oh, adding more fuel to the flames. I know I'm to blame. Ya halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Ini edisi yang kalian tunggu-tunggu buat fans Regen. Apa namanya fans kau? Regen CP, Regen Cepiro, ya kan? Gue mau bilang sesuatu. Apa? Terima kasih ya Jack. Terima kasih ya. Terima jadi kasih akhirnya Om mobil, Togi. Akhirnya mobil ini sudah masuk di Om Togi, udah di GE Racing, antrian untuk minggu pertama. Jadi minggu depan, ini tanggal berapa hari ini? Ini tanggal 16. Tanggal 16, berarti sekitar tanggal 24. Mobil ini sudah mulai dikerjakan. Wih. Estimasi pengerjaannya sekitar 2 minggu mobil ini sudah bisa nyala kalau tidak ada mechanical trouble. Soalnya saya ngelihat cara kerjanya di spek saya ya. Spek saya kurang masuk dan yang paling saya enggak suka tuh ini. Nose cut harus dipotong. Ini menurut saya enggak masuk akal. Menurut saya. Nah, jadi kalau ini saya benerin dulu mesinnya semua udah bisa. Ini projectnya saya ambil alih nih. Projectnya ini kita ambil alih, kalau mobilnya bagus, oke, ya udah kita buat pengepul drift team. Wih. Pengepul drift team dari mobil ini, ya. Anggotanya siapa aja? Ya, anggotanya nanti ada saya mungkin, kalau enggak Regen sama, ya sama Mas Ridwan Hanif. Nah, nanti mungkin Mas Ridwan kita ajakin bawa mobil ini juga, kita ngedrift bareng. Silakan, okay? Monggo silakan. Atau Mas Ridwan punya E36-nya sendiri, mau dipakai E30-nya mau buat tim drift juga, kita bisa buat. Oke. Ya, kita riset dulu, yang penting mobil ini nyala dulu konsepnya. Begitu kita udah nyala, kita siapin buat drift. Nah, PR-nya apa aja di sini? Untuk wiring mesin. Sebenarnya PR mobil ini nggak banyak lagi, 3 wiring mesin. Ya, jadi mesinnya naik 1 jet. Ini mobil bisa dibilang nih, Pureman Drifter. Ya. Bukan Pureman S2K. Bukan Pureman S2K, Pureman Drifter. 1 jet, sponsornya by? Andri Nitro. By Andri Nitro, oke. Thank you, Andy. Pengerjaannya lu bayar sendiri. Iya dong. Ya kan, pengerjaannya kau yang bayar sendiri dengan harga yang lumayan fantastis ya. Habis itu Ecu Regen beli sendiri. Ya. Ecu Regen beli sendiri, dia ada kasih uang juga buat ngewiring ini. Gak banyak. Nah, nanti kalau kurang spare part-nya saya yang tambahin uangnya semua. Terus kalau untuk tuning Om Togi yang support. Gila. Tuning Om Togi support. Ada dua yang malaikat. Dino nanti saya yang bayar. Dua malaikat. Okay. Thank you, Jack. Kurang baik apa lagi ya, gak ada lagi otak kau. Radiator kau aja dikasih sama Andri. Please. Jepang loh nih, Evolver. Yeah. Kalau mobil ini udah beres semua, udah selesai dyno, dia bawa, nah, safety-nya gantian, ini nanti kita potong. Kita potong, kita bikin tubular. Oh, jadi plong gitu ya? Iya, kita pakai tubular kayak Sephiroth cocok kau rasa. Oke? Okay? Udah cukup belum? Nanti bagian mobilnya kita detailing, kasih bersih semua. Cuci bersih, kita cat ulang. Cet kita ulang. Cet ulang, cet warna putih cocok kau rasa. Oke. Ya, kita cet warna putih cocok kau rasa, body kitnya kita ganti semua. Cup, pintu? Hah? Ganti semua, full fiber. Aduh. Kita full fiberin mobil ini, saya yang bayar. Oke? Senang nggak kalian? Senang. Udah puas kan? Thank you aja Jack. Kasih ya. Gua waktu berapa lama mobil ini? 2 hari kali cukup. Gak ada, 2 bulan. Mobil ini 2 bulan, karena apa? Saya kan masih progresnya banyak banget di gak dalam. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, apalagi yang kita kerjain di sini. Nah. Kali ini videonya gua kasih panjang kalian, biar kalian bilang kami enggak miskin kuota, gua kasih lihat. Awas kalau enggak tonton sampai habis ya. Halo Kodoni. Halo. Nah, ini Kodoni Gorilla. Kita habis syuting Most Battle 2. Ya, jadi teman-teman yang mau bikin mobil kelihatan cantik ya kan? Nah, kau cari dia lah, tukang magic nih. Nah, IG-nya di sini. Nah, ya kan? Gorilla Flava, the best. Jadi best. Video-video kita yang keren, terakhir video kita yang bagus-bagus siapa yang ngajarin semua? Gue ngajarin Gorilla. Gorilla yang ngajarin kau. Ya kau slow motion, slow motion. Itu kan Gorilla yang ngajarin. Thank you ya kau. Nah, kalau ini project kita Estilo. Jadi kemarin refresh engine ya. Ini refresh engine pakai B18 Type R full. Mobil ini sekarang udah beres, tinggal tuning. Jadi kalian yang bilang aku gak ada kerjaan, cuma malas aja ku upgrade. Ku update nanti kau bilang aku sombong kali banyak kerjaan. Iya. Begitu ku update, moncong kalian nontonnya sampai setengah. Ini B18 Type R. Kau lihat,
Nih mountingnya udah pakai hardrest. Kenapa kita nggak pakai yang aluminium, nggak pakai yang billet? Karena keras bunyi-bunyi. Maka kita pakai yang karet keras aja, hardrest, nggak pakai MPU. Nah, kalau ini Project Morse Battle 2 kita. Jadi semua sambil berjalan, kalian harus paham sambil berjalan semuanya. Nah, kalau ini adalah FD aku udah berapa biji ya? Pintunya kok banyak kali aku? Sombong banget. Berarti aku ada FD lagi dong. Bocoran lagi buat kalian. Nah, ini Akbar yang jago bikin bubut. Bikin bubut, bikin mel, bikin selang-selang, piping-piping, jago lah dia. Kalau ini Dadi. Mas Dadi. Mas Dadi, yang paling mantap. Nah, progres juga berjalan. Ini kerjanya malam, GVF. GVF. GVF, ya. Mesinnya udah datang. Kenapa nggak ada mesin? Karena ini dulunya mesin balap. Ingat nggak di vlog saya sebelumnya? Yoi. Saya masukin linknya. Iya. Ya, sebelumnya itu mesin balapnya kita pindahin ke GC. Ke sasis yang lebih ringan. Yang dua pintu ya? Yang dua pintu. Ini kita masukin mesinnya GVF asli dari Jepang. Full. Belinya di Endri lagi. Endri Nitro. Gila, untungnya banyak nih Endri. Banyak uang nih Endri Nitro nih. Oke. Okay. Masuk lagi, proyek kita apa? Nah, Widi. Ini kita masuk GC8 proyek harga diri. Proyek harga diri ngelawan Evolution. Bukan mengalahkan ya, melawan. Melawan. Kita melawan Evolution merah yang dari Palembang. Palembang. Kalau ya. Mengalahkan? Mengalahkan saya belum berani ngomong. Melawan. Melawan. Kita ngomongnya melawan, oke? Okay? Jadi mobil ini di bawahnya kita pakai shock blocknya EG25, full racing, bahkan sampai apa itu? Conroadnya kita pakai billet, stangnya kita pakai racing, pistonnya kita pakai racing juga. Naik lagi ke camnya, kita pakai lifting yang tinggi. Nah, pertanyaan teman-teman kalau yang ngerti Subaru, bang, kenapa throttle-nya nggak dirubah? Nggak dirotasi ke depan? Nah, masalahnya karena GC8 ini depannya pipi banget. Kalau GVF, depannya kan dia agak, apa itu, kayak ikan lohan, gembung. Ada jenongnya. Agak jenongnya. Nah, ini sengaja kita biarin throttle-nya standar, nanti fuel rail-nya saya ganti itu masih pakai AN6. Ya. Nanti fuel rail-nya saya pakai punya GVF yang udah AN8. Oke. Okay. Oke, okay, jadi ini throttle-nya biarin sini, nanti langsung piping. Heater cooler awalnya di sini kalau GC. Iya kan? Yeah. GC atau apapun langsung baru pasti di sini. Nah, kita rubah ke bagian depan. Oke. Okay. Nanti kita tinggal PR-nya, kita tinggal ke tukang knalpot bikin piping-nya. Udah selesai bikin piping, radiatornya ini kita custom dari kepunyaannya GVF sebelumnya di mobil sana. Kita masukin ke GC. Tujuannya apa? Supaya dia lebih lebar dan lebih tebal. Dingin ya. Iya, GC juga ada versi racing-nya tapi nggak sebesar ini ya, Di ya. Kita sengaja pakai yang punya GVF dan kipasnya kita pakai Spal High Performance. Oke. Okay? Target berapa HP, Jack? Target ini nggak muluk-muluk lah. Nggak muluk-muluk lah. 3,5. Kalian lihat aja. Okay. Nanti aku nggak enak ngomongnya kan. Okay, jadi okay. Pas kita bikin piping barulah kelihatan turbonya nanti. Turbonya apa yang kita pakai? Kita pakai Owen Development. Bisa dibilang tuh turbo yang agak mahal, agak mahal. Cuma bukannya pengepul kalau kita nggak dapat dengan harga murah dan barang second. Oke. Okay? Ini total kalau udah dari awal sampai habis, aduh, aku udah habisin kocek berapa, Jack? Mobil ini? Iya. Anggap beli barang-barang second ya, total-total gitu kira-kira ya. Budgetnya lah ya. Iya. 200 juta. Murah banget. Iya, 200 juta. Dari nol nih ya? Dari nol. 200 juta. Oh, karena lu barang-barangnya second-second ya? Iya, gua cari barang-barang second. Ya gitulah. Gila. Kenapa saya master koplingnya saya ganti OSG Ken? OSG Ken tuh sekitar 30-an ya. Oke. Okay. OSG Ken 30-an, tapi dia udah dapat master bawahnya dan master bawahnya udah komplit semua. Oh. Kalau saya beli yang merek-merek lain 20-an tapi harus beli master, trial error lagi ngapain? Mending beli yang baru. Ya? OSG Ken yang apa? Twin plate. Uh-huh. Udah pasti bisa tahan dia sampai 600 on wheel. Berarti buat di drift-drift aman lah ya. Nah, otak kamu enggak ada lagi ya. Otak kamu enggak ada lagi. Ya. Itu di bagian sini. Terus di bagian remnya kita kali ini remnya saya ganti punya GDB. GDB, tapi ini kayaknya kurang besar, nanti saya tes dulu kalau memang tenaganya terlalu gede. Di atas 400 atau 500 HP ya kita ngomong ya. Wih. Ini akan saya ganti punya Alcon kalau enggak yang dari brand kita sendiri yang pengepul mobil. Akan kita ganti yang lebih besar lagi. Cocok. Nah, terus untuk di bagian belakangnya di dalam bagasinya akan kita pasang nanti WMI. Kita pakai WMI supaya nge-lag di bawahnya tuh enggak terlalu nge-lag.
Karena ini kan ini pakai turbo gede kan. Mm-hmm. Jadi bisa diakalin lah ibaratnya timingnya. Water, timingnya. Methanol, induction. Injection. 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 Injection atau induction nggak ngerti gua. Nah, habis itu kalau udah mobil begini, HP-nya gede, tankinya kan kita harus udah harus pakai oil cat tank. Apa sih namanya? Fuel cat tank. Iya, fuel cat tank. Hmm. Tapi fuel cat tank kebanyakan orang kan pasang di dalam. Iya. Yeah. Saya nggak mau, karena Om Togi juga berangkat dari seorang modifikator Evo ya. Iya. Jadi kita pasang di bawah. Aman segitu? Aman. Udah dihitung. Minimal oil cat tank itu minimal harus 2 liter, baru cukup supply-nya. Hmm. Itu saya belajar dari Bang Jali, tadi diajarin sama Bang Jali. Kenapa nggak ditaruh dalam? Nah, kalau di dalam bau bensin, kalau WMI nggak apa-apa, nggak bau. Paham kau? Oke, oke. Oke? Jadi kita pakai WMI, kita jadi pompanya mobil ini ada 3 nanti. Hmm. Satu di tangki. Begitu cat tank ada 2 ya, di 2 masuk ke depan ada FPR lagi yang besar buat ngepom, buat ngesupply. Jadi nggak bakalan telat bensinnya. Nggak bakal telat bensinnya. Nah, kalau ukuran standar selangnya pakai 6 inci, 6, AN6 namanya. Oke. Okay. Ini kita akan naikin ke AN8 mobil ini. Oke. Okay? Okay. Harusnya estimasi sekitar 1 bulan sampai 2 bulan beres mobil ini. Selesai. Ya, benar-benar selesai. Tapi cepet loh, ini kan kemarin chassis loh ini, Jack. Iya, ini juga chassis. Jadi kita bangun chassis nggak lebih dari 3 bulan kan jatuhnya. Mau kan dijual berapa ini? Nggak jual ya, Bang. Ya. Oh. Oke? Okay? Habis itu masuk lagi ke E30. Jadi proyek kita semua berjalan di sini. Oke. Okay. Ini yang waktu itu E30 masuk mesin? Iya, masuk mesin 2JZ yang budgetnya tak terbatas, ya. Asik. Pakai GTX 35 Gen 2, wastegate-nya kita pakai Turbo Smart, ya kan? Sekarang wastegate udah keluar yang elektrik loh, lebih keren lagi pengaturannya dari ECU. Cuma ECU-nya saya ini awalnya mau pakai elektrik wastegate yang Subaru. Iya. Tapi karena ECU saya ECU rakyat ya kan. Harus ganti ECU lagi udahlah, Om. Kita pakai mekanikal biasa aja. Minimal motek ya? Hah? Kalau enggak, slotnya harus yang lebih banyak. Oh. Punya gua masih yang model lama. Slotnya banyak berarti kocek juga banyak. Koceknya juga banyak. Nah, ini lagi proses rakit bikin wiring. Hmm. Wiring engine. Wartak, udah kebayangkan rapinya jadinya begini, udah begini doang. Kabel-kabelnya udah hampir kelihatan semua. Nah, E30 dengan engine begini, klimis nggak? Klimis lah. Klimis kan? Keluar. Target berapa lama ini? Ini agak santai, soalnya pengerjaannya bodinya super gila nih mobil nih. Ini akan jadi mobil E30 teringan. Dan teringan. Terhedon kayaknya. Iya, teringan dan terhedon. Pengennya begitu. Tapi versi Jepang. Yoi. Ya, kita lihat. Soalnya kalau versi Jerman tuh orang tuh masukinnya mesinnya V8, V10 dari M-Power kan kita nggak bisa juga. Nah, itu sekilas dari tur pekerjaan bengkel kita. Oke, okay, jadi kita sampai di sini saja. Kita lanjut lagi next vlog. Besok kita ke bengkel kita yang di Cibubur, bengkel Cocok Kau Rasa yang sudah hampir jadi 90%. Oke? Okay? Okay. Sampai di sini saja kita lanjut lagi next vlog. Jangan lupa nonton, like, dan subscribe semua. Follow Instagram saya, Pengepul Mobil, dan Instagramnya Kameramen. Kameramen. Oke. Oke, sampai di sini saja kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.